Oke, kita aduk-aduk. Sekarang untuk ikannya, mau saya panggang. Panggangannya saya beri minyak sekarang saya masak. Seperti yang saya bilang, saya mau bikin barbecue, tapi barbecue-nya barbecue ikan. Untuk mashed potatoes, saya menggunakan sweet potatoes, yaitu ubi jalar. Cukup dikukus atau direbus sampai lembut, karena kita tambahkan mentega, nanti menteganya juga ikutan meleleh. Jadi kita tambah susu cair secukupnya. Jangan lupa dibumbui dengan garam. Terus kita tambahkan lada secukupnya. Tambahkan sedikit madu. Kita mash. Like this. Ini mashed potatoes-nya sudah siap. Cabai merah. Ini kita masukkan ke blender. Tambahkan bawang merah. Kemiri, kemiri yang sudah dibakar. Dan kunyit beserta jahe yang juga sudah dibakar. Biar dia halus, di sini saya tambahkan minyak, minyak goreng. Di sini saya ada red snapper fillet. Jadi ikan kakap merah yang sudah tinggal dagingnya saja. Saya beri perasan jeruk lemon di mana-mana. Dan bawang putih. Serta garam dan lada. Kita diamkan dulu sebentar. Oke, udah mulai panas. Jadi bumbunya bisa kita tumis. Masukkan daun jeruk purut. Dan serai. Dan kita beri irisan kunyit. Oke. Aduk. Sekarang untuk ikannya mau saya panggang. Panggangannya saya beri minyak ya biar nggak lengket. Sekarang bisa kita bakar ikan. Let's put it here. Let's put the fish here. Alright. Bumbunya kita tidak mau terlalu matang karena ini nanti mau kita kuas di atas ikan ya. Jadi ini sebetulnya sudah cukup. Nah, ini. Untuk sayurannya bebas, sesuai selera. Ikannya, aduh aromanya udah harum sekali. Jadi ini sudah bisa kita balik ya. Buat ikannya, let's see. Beautiful color. Nah, sekarang yang atasnya juga mau kita beri bumbu. Ya. Terus kita kuas seperti ini. Yes. Kita biarkan sampai matang. Nah, untuk sayurannya cukup dibumbui dengan garlic. That's it. Minyaknya sudah panas. Kita tambahkan bawang putih. Kita masukkan red and green pepper. Kita masukkan terong dan zucchini juga. Jangan lupa beri garam dan lada putih. Serta lemon juice. Sayurannya sudah matang. Semuanya sudah matang. Okay, this beautiful piece of fish. Oh, nice. Kita kasih sweet mashed potato. Dan jangan lupa sayurannya. Terakhir, tinggal kita sprinkle dengan parsley. Alright, this is it. Fish barbecue bumbu woku ala Chef Fair Queen. Oh.